Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kini kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai Iqra, gerakan peradaban. Baik Pak Ustaz, tadi sempat terputus nih Pak Ustaz ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai apa peradaban atau kemajuan, artinya kita harus terus belajar nih Pak Ustaz ya. Seperti tadi kata Pak Ustaz, sudah tidak zamannya lagi harus datang ke suatu bank. Padahal sekarang sudah langsung di rumah aja sudah bisa bertransaksi melalui mobile banking. Melalui kalau seandainya kita di dalam perjalanan, kita juga misalnya bisa butuh ingin sholat, kita butuh arah kiblat, sekarang sudah ada. Di mobile banking pun sudah ada nih Pak Ustaz. Cukup canggih. Iya, persis itu. Dan ini kan kita agak sedih karena ada gerakan berkebalikan. Misalnya yang ingin mengembalikan mata uang, emas dan perak kan? Oh, iya. Iya. Dirham dan dinar itu. Padahal sekarang kita tidak mungkin lagi. Iya, karena apakah kita akan gotong itu ketika pergi haji ke Arab? Iya. Iya. Tingkat risiko akan semakin tinggi. Iya. Jadi perbankan dengan pola sekarang ini sudah kebutuhan. Iya. Kebutuhan masyarakat di era dengan peradaban yang sedemikian berkembang tinggi. Ya, ini yang harus kita sadari. Benar sekali nih Pak Ustaz. Mungkin ini juga salah satu efek dengan pandemi seperti ini. Kita diupayakan untuk terus belajar. Kira-kira kebutuhan atau perkembangan ini mungkin tidak sesuai lagi dengan yang seperti dulu. Seperti tadi tidak perlu membawa uang tunai, cashless lagi sekarang Pak Ustaz. Jadi kita menggunakan sekarang kartu. Makanya ini namanya satu di balik setiap musibah itu pasti ada satu perkembangan yang mungkin diharapkan kita bisa menumbuhkan tersebut. Sekarang juga Pak Ustaz, seandainya kita perlu berjalan-jalan, sekarang kita sudah tahu di melalui handphone, di mobile banking, itu kira-kira di mana lokasi masjid yang terdekat. Iya, betul. Itulah perkembangannya. Iya. Nah, gini Bu Dian. Gimana Bu Dian? Jelas? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoani Yoaneti. Kami dari Muslimat NU, Kecamatan Sukarami, Palembang. Izin bertanya Pak Ustadz, di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana kegiatan atau aktivitas Muslimah pada zaman Rasulullah SAW? Dan bila kita bisa direalisasikan pada saat ini Pak Ustadz. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung nih Pak Ustadz sebagaimana? Ya, terima kasih. Salah satu contoh yang paling jelas kegiatan Muslimah di masa Rasulullah adalah istri beliau sendiri. Siti Aisyah. Siti Aisyah itu orangnya sangat cerdas sehingga beliau menjadi salah satu sumber periwayatan hadis menyangkut kehidupan rumah tangga Rasulullah. Itu para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah itu cerdasnya luar biasa. Sehingga kalau ada sesuatu yang menurut dia tidak beres, pada era setelah Rasulullah, beliau berani protes. Malah pernah tercatat adanya perang Jamal, berperang gitu. Jadi ini petunjuk bahwa sejak zaman Nabi, kesempatannya memang dibuka luas. Tinggal lagi masih memerlukan tahapan-tahapan lebih lanjut, termasuk pada masa kita sekarang ini. Saya ingin ambil contoh ulama perempuan Palembang. Namanya Syaikhah Fatimah binti Abdul Somad Al-Palimbani. Ini anak Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Beliau hafal Kutubus Sittah. 6 kitab hadis itu hafal. Sehingga dikenal sebagai ahli hadis pada masanya. Dan bayangkan yang belajar kepada Syaikhah Fatimah ini, itu antara lain adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang sangat banyak menulis buku di belakang hari. Belajarnya dengan perempuan Palembang. Ya,
Syekhah Fatimah. Itu sekarang ini ada usaha serius untuk melihat bagaimana perempuan-perempuan berkontribusi dalam pengembangan peradaban terhadap termasuk juga peradaban yang menyangkut ilmu agama Islam. Jadi dari dulu tidak ada halangan gitu. Nah, ada tafsir-tafsir seperti yang saya ceritakan tadi yang diterapkan oleh gerakan Taliban di Afghanistan. Perempuan itu harus di rumah. Itu mundur sekali gitu. Sehingga hampir lulus dokter harus terhenti. Nah, ini yang kita harus waspadai. Baik, baik Pak Ustaz, kita terima kembali pemirsa yang bergabung. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Salam. Iya, dengan siapa? Iya, maaf, dengan siapa nih Pak? Pak Kamil. Iya, Pak Kamil, silakan nih Pak Kamil. Mau nanya, ada lagi figur seperti Umar bin Khattab. Figur Umar bin Khattab, pemimpin sekarang. Sayang sekali ini terputus nih. Ini baru sedikit nih figur mengenai Umar bin Khattab. Jadi itu kan contoh, itu contoh dari sisi laki-laki. Umar itu sangat terbuka pada perkembangan-perkembangan baru. Ya, hasil pembacaan dia terhadap perkembangan masyarakat. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kalau tadi bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berarti kita harus berniat ketika mempelajari ilmu tertentu bahwa ilmu itu pada hakikatnya kita cari untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya jangan tujuan cari kerja saja. Karena kalau tujuan cari kerja, saya punya kawan, Profesor Agus Zainal Arifin. Dia profesor IT, ya, yang mendalami macam-macam aspek IT di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dia mengatakan, kalau kita baca jumlah pekerjaan di dunia ini, sekarang ini ada 85 juta macam pekerjaan dan sebagian akan hilang di depan. Pertanyaannya tentu kalau hilang bagaimana akan bekerja? Dia beritahu akan muncul 12 juta pekerjaan baru, jenis pekerjaan baru. Coba bayangkan sekarang ini ada pekerjaan sebagai YouTuber. Iya. Enggak pernah terbayang dulu itu. Benar. Ada content creator. Dulu nggak terbayang, itu pekerjaan yang menghasilkan uang. Ada macam admin ya, fungsi admin sekarang ini sangat penting. Dulu nggak terbayang. Ini jenis pekerjaan baru yang sudah ada sekarang. Ini namanya perkembangan nih, Pak Ustaz. Iya, perkembangan peradaban. Berbasis perkembangan ilmu dan teknologi. Karena itu rugi kalau kita belajar dengan tujuan mencari kerja. Tujuannya harus lebih jauh, mencari ridha Allah, dan dengan itu kemudian kita menjadi orang yang kreatif, melihat peluang kerja yang ada pada masanya. Sekarang ini ada, kalau orang IT ya, tahu, ada artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan, yang dia merupakan himpunan dari berbagai temuan, diramu, dijadikan satu. Lebih cepat dia menganalisa. Tapi ada satu yang tidak bisa dikerjakan. Kreativitas. Kreativitas itu khas milik manusia. Karena itu kita harus mendidik warga muslim agar kreatif. Sekarang ini kelebihan orang Indonesia, misalnya dibandingkan dengan orang Malaysia, tetangga kita, ketika masa pandemi, kita lebih kreatif. Kita lebih kreatif. Ya. Macam-macam peluang kerja itu dicoba oleh orang Indonesia. Karena itu tidak heran kalau orang luar memperkirakan Indonesia itu akan menjadi negeri muslim yang paling maju dan negeri yang paling maju di Asia Tenggara juga.
Iya, akan menjadi adidaya. Karena banyak sekali tenaga kreatif dalam berbagai bidang yang sedang belajar dan yang sekarang sudah berkembang, kelebihan kita. Jadi ternyata nih Pak Ustaz ya, di balik musibah yang kita hadapi saat ini, akhirnya menimbulkan ide-ide kreatif nih Pak Ustaz tadi ya Pak Ustaz. Betul, betul sekali. Iya. Ya. Nah, kata ibu-ibu jualan online nih sekarang. Ya. Sudah kreatif nih ibu-ibu malahan menggunakan handphone nih malahan sekarang. Iya. Nah, itu. Jadi nggak perlu lagi mesti ke kerumunan yang padat, tempat yang padat. Kita cukup dengan di rumah, tahu-tahu barang datang di rumah, gitu. Benar. Dan itu memang harus kita sikapi nih, Pak Ustaz, ya? Iya. Dan memang kita, itulah gunanya Iqra tadi, Pak Ustaz. Jadi kita membaca, kemudian artinya kita tidak hanya membaca, tapi kita dengan diharapkan untuk bisa melihat atau membaca situasi perkembangannya gimana. Ya. Kalau kita berpatokan dengan yang dulu-dulu, kita tidak akan maju. Ya. Terus ketinggalan nih Pak Ustaz. Jadi kita harus bisa mensiasati perkembangan yang ada saat ini. Mungkin ini maksud dari tema kita kali ini, gerakan peradaban, biar kita langsungnya tidak hanya melulu melihat ke belakang. Iya. Kita harus melihat ke depan. Tadi seperti kata Pak Ustaz, tanpa diduga-duga, nggak kepikir loh dulu YouTuber itu seperti apa nih Pak Ustaz. Iya. Ternyata di situasi saat ini salah satu ladang yang cukup menghasilkan nih Pak Ustaz ya. Jadi ide-ide seperti itu yang diharapkan bisa dikembangkan di situasi-situasi apapun nih Pak Ustaz. Iya. Dan itu tidak terbatas kepada laki-laki saja, Ibu Yonita. Yeah. Ternyata dulu Ibu Aisyah juga begitu cerdasnya mengelola rumah tangga. Jadi ilmu itu tidak hanya dibatasi, tidak hanya di dalam serta merta di dalam untuk pekerjaan, nih Pak Ustaz. Yeah. Terkadang ilmu itu juga bisa kita pakai di dalam kehidupan. Ya, yeah, itu yang sebetulnya diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan kita itu agar manfaatnya bisa maksimal, ketika membaca, ketika belajar harus komprehensif pada satu sisi, yang kedua harus kreatif. Yeah. Tekanannya itu pada kreativitas gitu. Komprehensif, jangan membaca sepotong-sepotong, membaca WA yang dikirim kawan, itu enggak bisa membuat kita cerdas. Iya, harus membaca lengkap gitu, komprehensif. Takutnya gitu. Nanti salah arti nih Pak Ustaz, kalau separuh-separuh ya. Uraian itu kan kadang-kadang tidak bisa ditangkap melalui potongan saja. Iya. Harus lengkap, baru kemudian kita bisa memahami maknanya. Jadi orang Indonesia itu dikatakan daya bacanya luar biasa, tetapi kemampuan membacanya jauh sangat kurang, masih ketinggalan secara umum, kecuali kelompok-kelompok tertentu gitu, yang bisa membaca dengan kapasitas yang tinggi. Jadi itu ya anehnya itu. Jadi tekankan jangan belajar membaca semata-mata untuk cari kerja, tapi mencari ridho Allah yang kita siapkan sampai ke akhirat, dan dengan itu kita sadar bahwa pekerjaan bisa berubah dari waktu ke waktu. Bukan seperti sekarang saja. Gitu kan. Artinya ilmu yang kita dapat itu Pak Ustaz ya, tidak melulu kita harus mencari pekerjaan, tetapi terkadang ilmu yang kita dapat itu diharapkan untuk bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu tentunya akan mengarahkan kita kemana kita harus melangkah nih Pak Ustaz. Dan terkadang dengan ilmu yang didapat mencirikan seseorang tersebut, inilah seseorang yang cerdas di dalam menyikapi hidup ya Pak Ustaz. Ya benar sekali Pak Ustaz, cukup menarik ini. Memang kalau kita berbicara mengenai topik kita kali ini sangat luas nih Pak Ustaz, Iqra, baca. Dan ternyata baca itu akhirnya mengarah atau menggiring kita untuk selalu berkembang nih Pak Ustaz, selalu mengikuti peradaban. Makanya maksudnya di sini artinya tidak henti-hentinya kita terus belajar, terus belajar dan belajar, dan itu tidak terbatas buat laki-laki saja, tapi untuk ibu-ibu juga bisa nih. Jadi ketika ibu-ibu mengatasi ada satu masalah, baik itu masalah rumah tangga maupun masalah lain, kita sudah punya solusi dengan banyak membaca nih Pak Ustaz. Jadi sekali lagi mungkin buat kita semua, mungkin untuk rajin membaca,
untuk rajin. Mungkin membaca juga banyak banyak cara nih Pak Ustaz ya. Iya. Ada yang orang yang suka membaca, terkadang ada juga orang yang sukanya itu menerima sesuatu itu dengan dibacakan. Terkadang juga ada orang yang sukanya melalui visual, ya Pak Ustaz ya. Baik, cukup menarik Pak Ustaz. Kita lanjut lagi nih mengenai topik kita kali ini, mengenai Iqra gerakan peradaban, bahwa memang sangat luas sekali cakupan untuk kita belajar nih Pak Ustaz. Dan kita lihat nih Pak Ustaz ya, memang dari hari ke hari itu perkembangannya harus memang kita harus sikapi. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan nih Pak Ustaz nih. Seperti tadi katakan, apa kita harus beralih bercermin ke belakang, ke zaman dahulu. Padahal tidak perlu seperti itu ya Pak Ustaz. Tidak. Jadi sumber-sumber kita itu harus kita pahami dan kita menjadi pengarah hidup kita berhadapan dengan realitas yang ada sekarang. Iya. Realitasnya sudah berubah. Iya. Tidak seperti dulu lagi gitu kan. Wong Palembang sekarang harus kreatif ya Pak Ustaz ya. Iya. Disitulah kreativitas itu dituntut gitu. Wong Palembang dulu dengan Wong Palembang sekarang banyak sekali perubahannya gitu kan. Baik Pak Ustaz, mungkin di akhir nih Pak Ustaz ada sesuatu yang mungkin Pak Ustaz bisa sampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini, sekaligus memberikan satu solusi atau pencerahan buat misa di rumah ini. Silakan nih Pak Ustaz. Ya, kita mungkin bagus kembali kepada salah satu hadis Nabi, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Perintah untuk belajar berbasis Iqra ini sangat jelas makin dibutuhkan ketika kita hidup di era sekarang yang ditandai dengan peradaban yang makin lama makin berbasis pada ilmu, sains, dan teknologi. Karena itu kemudian keluarga besar umat muslim dimanapun berada harus mengambil bagian dari perkembangan ini. Harus ikut. Dan kalau bisa kita menjadi produsen. Bukan hanya bisa beli HP, tapi bisa mencipta jenis HP model baru yang mungkin lebih canggih dari sebelumnya. Itu hanya mungkin. Baik, kalau Ustaz, kita terus belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Ustaz. Cukup menarik nih berbicara, kalau berbicara mengenai Iqra ini dan cakupnya sangat luas sekali Pak Ustaz. Namun kita karena keterbatasan waktu, terpaksa kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini Pak Ustaz. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga pencerahannya kali ini. Artinya kita harus belajar tidak tanpa mengenal batas umur ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu dari pengajian Muslimah NU Kecamatan Sukarame. Terima kasih atas kehadirannya ya. Esok-esok ketemu lagi ya kita. Boleh. Siap ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami. Dan buat pemirsa yang belum sempat kami layani, kami mohon maaf. Insya Allah kita besok akan hadir kembali di waktu yang sama. Selamat menantikan waktu berbuka puasa di mana hari ini untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri acara ini dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.